Orang preman ditangkap polisi karena melakukan pungutan liar secara paksa terhadap pedagang ayam potong di Medan, Sumatera Utara. Pelaku bahkan menggunakan kuitansi pembayaran dan aksinya viral di media sosial. Aksi seorang preman yang diduga melaksanakan pungutan liar secara paksa kepada seorang pedagang ayam potong di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara tertangkap kamera. Sang preman meminta uang jasa tanpa bekerja sebesar Rp50.000. Untuk memperkuat modusnya, pelaku bahkan mengeluarkan kuitansi pembayaran seolah-olah resmi. Setelah viral di media sosial, polisi menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti sejumlah kuitansi pembayaran. Saat ini pelaku langsung kita amankan dan kita boyong ke komando guna pemeriksaan. Saat ini korban dan pelaku sudah melakukan perdamaian. Meski pelaku dan korban berdamai, namun sang preman dikenakan wajib lapor selama 1 bulan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan.